Yo men, masih bersama Mangan You Channel di Makan Keliling. Dari arah ke perempatan Bendoa itu belok kiri ya, sekitar 500 meter depan Bank BPR Lestari. Yuk kita masuk aja langsung yuk. Ini menu-menunya. Selain menyediakan sop kepala ikan, nah di sini juga menyediakan nasi campur gitu. Lengkap di sini memang banyak. Kepala ikan ya? Ini men, ini sop kepala ikan. Ikan apa nih, Bu? Oh, ikan baramundi ikannya. Kepalanya men jumbo sekali. Sebesar kepala nih. Dua apa ya? Bu, mau tanya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Satu hari berapa, Bu? Kepala ikan ya, Bu? 120 kepala ikan nih. Woi, mantap. 120 kepala ikan. Ininya, Bu. Harganya, Bu. Untuk satu sop kepala ikan berapa nih? Itu harganya nih, men. Nasinya 55. Untuk harganya sop kepala ikan satu sama nasi harganya 55.000. Ini namanya sop kepala ikan Bu Pasmi. Nih. Bojonegoro. Lihat ini, wah besar sekali ini, wah satu kepel ini, mantap. Nah ini Bu Pasminya nih. Bu, mau tanya, udah lama jualan mulai tahun berapa ini? Mulai tahun 97 di Pesanggaran sini ya? Lumayan lama nih, 97. Berarti udah termasuk legendaris nih. Nah, kalian kalau mau mampir ke Jalan Diponegoro. Pesanggaran. Pesanggaran. Warung Bu Pasmi ya. Sampai sini. Samping jalan. Kalau dari Kute, belok kiri dari perempatannya itu sekitar 500 meter. Depan Bank BPR. Yo men, ini sop kepala ikannya sudah ready nih men. Tinggal disantap. Ini aroma kuahnya nih. Wah, seger banget nih. Sop kepala ikan nih, kan ikan merah muda ya. Langsung kita santap. Jumbo nih, baru nemu ikan sop kepala ikan sebesar ini. Nih, kepala ikannya beratnya aja kurang lebih 8 ton nih, hampir 1 kilo nih. Wah, mantap. Ada mugi besar, terkenal enak, paling terkenal manis. Seger banget nih suara aroma kuahnya. Ini di kuahnya ini udah pedes juga ya, yang masih kalau mau kurang bisa tambah sambal juga. Ini kuahnya udah seger, pedes juga. Kita cobain rasa kuahnya. Wah, mantap, seger, bumbunya kerasan.
ngabisin ikan ini kita harus lembur juga ya. Saking besarnya itu lembur ya. Asli khas Bojonegoro ya. Ini dari kuahnya isi bumbu-bumbu tapi tomatnya besar juga mungkin segaranya beda. Pak Jolo.
cari sop kepala ikan di Plasmi ini. Kalau kalian dari arah Kute, ketemu perempatan Pesanggaran, perempatan Tanjung Benoa, tinggal belok aja ke kiri, 500 meter, sebelah kiri. Membuka otaknya nih ya. Ini triknya nih, dikasih tahu nih katanya. Moncongnya ini ditarik ke atas. Gimana ya? Di sini nih. Tarik ke belakang. Wah, ini otaknya nih. Oh, ini benar nih. Oh iya nih. Ketemu jalannya nih. Oh, ini otaknya nih. Oh. Nah, ada triknya juga nih. Bukan palikan ini. Nah, moncongnya itu nih, tarik ke atas dikit, baru dibelah. Itu triknya tuh. Yang belum tahu nih. Tuh, itu triknya tuh. Trik membuka kepala ikannya biar otak-otaknya kena semua nih. Nah, itu dapat ilmu lagi nih. Biar kuliner-kuliner selanjutnya kita nggak bingung kan. Oke, men. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video saya. Nah, jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke, see you next video. Bye. We'll be right back.